Saya mewakili kerajaan ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada seluruh warga Prasaran di atas sumbangan yang tidak terhingga yang dilakukan oleh Tuan-Tuan Perempuan kebanyakannya waktu Kuala Lumpur tengah tidur waktu malam. Saya juga ingin menyatakan bahawa projek pengangkutan awam ini adalah salah satu daripada projek keutamaan kerajaan dan negara. Bila saya ambil alih tapuk kepimpinan negara pada tahun 2009, kita telah cuba melakukan satu tinjauan. Maknanya bila kita nak tentukan apa dia priority areas yang nak dilakukan oleh kerajaan, yang kita telah gunakan istilah ataupun nomenclature NKRA, National Key Reserve Area. Kita tidak mahu semata-mata kerajaan yang menentukan. Sebaliknya, kita nak kenal pasti, kita nak tahu, kita nak tinjau apa dia kehendak rakyat, apa dia aspirasi rakyat. Pendek kata, isi hati rakyat itulah yang kita nak tentukan. Dan dalam tinjauan kita, salah satu yang amat dikenaki oleh rakyat ialah satu sistem pengangkutan awam yang efisien, yang reliable, yang affordable dan juga yang mesra pelanggan. Maka hari ini saya boleh dan berani menyatakan bahawa ketentuan kerajaan untuk meletakkan pengangkutan awam antara keutamaan tertinggi negara adalah amat kena dan tepat sekali keputusan tersebut. Mungkin dalam tahun 2016 dianggap pulangan ekonomi yang dijana oleh Prasarana mencecah 13.3 bilion ringgit. Inilah dia yang dikatakan the economic value yang telah dapat dijana oleh Prasarana pada tahun 2016. Pada tahun ini 2017, jumlah tersebut dijangka terus meningkat kepada kira-kira 17 bilion ringgit. Sebab itulah hari ini saya nak beritahu kepada semua petugas-petugas prasaran, kerja yang dilakukan oleh Tuan-Tuan dan Puan bukan kerja yang biasa. Pendek kata, it is just not a job. Dan Tuan-Tuan tidaklah seharusnya melihat inilah kerja rutin. Sebenarnya Tuan-Tuan dan Puan-Puan memberi sumbangan yang sangat besar dan signifikan kepada negara. Dan pada bulan depan ini, detik bersejarah Malaysia di mana MRT Fasa 2 akan siap sepanjang 51 km dari Sungai Buloh ke Kajang.